Dan berlaksana di Kompleks Pemadam Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo menghadiri giat peringatan Isra Miraj yang menghadirkan penceramah Habib Muhammad Al-Adhis dan Habib Fikri Bafaraj. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas juga berkesempatan memberikan sambutan diantaranya permasalahan narkoba. Binmas mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kampung agar jangan sampai ada pemakai dan juga pengedar narkoba. Apabila kedapatan ada, untuk segera melaporkan kepada petugas kepolisian. Selain narkoba, fenomena miras oplosan yang sudah banyak memakan korban jiwa juga menjadi hal utama yang disampaikan. Lalu Babin Kamtibmas juga menghimbau dalam penggunaan media sosial yang bijak dan hindari berita-berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, Babin Kamtibmas mengajak para jamaah yang hadir agar menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan negara yang kita cintai. Dari Jakarta, Aibtu Eko Hardianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.